please like, comment, share, and subscribe now. Nah, dalam upload sketch modul saklar suara ini, pertama kalian harus cabut dulu pin pada mode TX dan RX. Karena jika kalau tidak dicabut, maka bisa terjadi error. Habis itu kita colokin USB ke komputer. Nah, maka akan menyala. Lalu kita buka pada board Arduino. Ini adalah tampilan awal dari board Arduino. Kita hapus saja ini. Kita buka di mana kita menyimpan sketch download yang udah tadi gue siapin. Asisten pribadi Saklar Voice. Kalian tinggal copy saja ini semua dan paste di dalam aplikasi. Nah, seperti inilah tampilannya. Kalian tinggal klik ini, upload, dan kalian bisa simpan ataupun tidak. Kita simpan saja. Tunggu sampai proses selesai. Proses selesai dan di sini tidak ada error. Jadi semuanya berjalan dengan lancar. Kalian bisa close. Cabut USB, lalu pasangkan kembali. Pasangkan kembali RX dan TX. Sekarang waktunya untuk mencoba. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk menghidupkannya. Sebelum connect, maka modul Bluetooth akan lampunya berkedip-kedip seperti ini. Kita buka aplikasinya. Klik hidupkan. Kita cari Bluetooth-nya. Connected. Sekarang kita coba nyalakan. Hello. Hello bos, ada yang bisa saya bantu? Siapa bosmu? Bosku adalah botak 333. Nyalakan semua. Nah, kalian bisa lihat semua lampu akan menyala. Matikan semua. Maka lampu akan mati. Kita nyalakan satu per satu. Ini hanya sebagai ilustrasi. Nyalakan TV. Nyalakan TV. Nah, maka ilustrasi TV akan menyala. Ini hanya untuk perjelasan TV ini.
Matikan TV. Nyalakan lampu. Matikan lampu. Nyalakan kipas. Matikan kipas. Nyalakan komputer. Matikan komputer. Seperti itulah hasil saklar Bluetooth ini. Keluar dari aplikasi. Sekian video kali ini, semoga membantu. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Please like, comment, share, and subscribe now.